Hani, Hani, Hani. Ngamuknya yuk, kayak satpam yuk. Gue gini, ini orang bercanda atau enggak, mana gue mau pergi lagi. Ah, bodoh ah. Gue pikir, antara lu mau pergi sama mau ngerumpi kan? Kan kebanyakan bercendol kan nih orang kan, jadi ya udahlah ntar aja nanya berikutnya ya. Oke, yuk kita baca judul dulu ya. Judul hari ini, judulnya adalah Sat-set, sat-set. Sehat, sehat, sehat. Sehat. Kita padahal gak JR ya, hari ya. Bisa sama loh di TV. Di TV sama tadi? Iya, udah itulah 5 tahun kita sudah bersama. Makanya emang ke kiri dulu, Ay. Jarang banget ada yang begini. Ada juga, ada juga, ada juga. Kita nanti sehati, eh jorok. Bisa kita mulai gak? Bisa kita mulai gak? Jangan, Oma jangan ngatain hari ini dia pakai lip. Lip gloss dia punya Ayu. Gue gak ngatain, gue bilang gini, Sarah, kan asistennya Ayu. Sarah. Sarah gimana kalau manggil Sarah? Sarah. Iya. Sarah. Sarah nyautnya gimana? Ya mas. Ambilin lip gloss Teh Ayu yang paling mencilak. Iya mencilak. Iya, gue yang paling mencilak. Glowing. Tadinya mau dicampur, gitu, mau dicampur, ntar bibir gue kering. Lu ini aja udah get on. Iya. Oke, Wer, kita mulai dulu nih. Hari ini kita kedatangan suhu yang ahli dalam terapi uniknya. Ini terapi unik dengan menggunakan sendok ya. Seperti apa sih? Kita lihat dulu tayangannya ya. Kita panggil langsung ini dia, Suhu Haryanto. Tapi pengobatan pakai sendok. Iya nih. Dulu sih waktu saya ngajar kungfu, itu kan banyak murid-murid yang pada keseleo sakit. Lu pernah enggak ketemu Bapak? Oh enggak, beda perguruan. Beda dong ini kan. Oh. Saya jatuhnya perguruan tinggi kalau enggak salah. Belajar kok pinter ya. Jadi awalnya punya perguruan. Kemudian saya kalau yang keseleo-keseleo atau salah urat tuh pakai ranting, pakai apa atau pakai tangan. Nah, kemudian saya belajar, ada seorang guru perantauan, kemudian menggunakan alat-alat. Nah, diantaranya, kemudian saya mencari alat-alat apa yang bisa menterapi lebih sempurna, gitu, dibanding sama tangan. Tapi kalau sendoknya itu harus sendoknya terbuat dari bahan khusus, apa logam, atau harus apa gitu. Sendok biasa juga bisa? Enggak sih, sendok biasa aja bisa. Oh, sendok yang di rumah gitu, berarti bisa tuh? Iya, jadi kita gunakan apa yang ada di rumah, ya. Yang mungkin alat-alat sederhana ini medianya yang dari rumah ya. Betul. Itu sakit apa aja suhu yang bisa diobatin pakai sendok? Di antaranya sakit leher ya, migrain, sering lapar. Kemudian sering lapar. Oke, Bu. Sebelum dijelasin aku punya tayangan dulu juga buat untuk manis yang ada di rumah ya. Kita lihat ini. Oke, kita lihat ke depan yuk. Ini ada alat-alatnya suhu nih. Oh, sendok tuh. Oh. Ya. Hey, halo. Centong nasi ini. Tapi ini juga nggak semuanya dari besi ya suhu. Centong. Ada yang dari plastik juga ya. Kayu. Kayu. Oke. Dari itu dari tanduk. Ini berarti siapa yang mau nyoba? Lu lagi sakit apa, Wen? Pala. Ya deh. Itu pala. Kasih tahu dulu. Tapi dia. Tapi dia nggak ada rambutnya, bisa kan, Su? Ya? Oh! Bisa. Rambutnya kalau yang nggak ada rambutnya beda centong, Wen. Ngerti nggak? Ngerinya kalau yang nggak ada rambut pakai ini kan perih ya? Nggak sakit. Iya.